Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mek Nuri. Jadi hari ini kita akan belajar bab baru. Okey, bab baru unit 6 iaitu unit tentang pengukuran. Jadi kita akan tengok apa ni pengukuran. Okey, jadi pengukuran ni sebenarnya dia ada banyak benda yang kita boleh ukur. Kita boleh ukur isi padu, kita boleh ukur jisim dan juga kita boleh ukur panjang. Jadi hari ini kita tengok macam mana untuk ukur panjang dahulu. Okey, so kita ukur panjang. So panjang ni adalah ukuran jarak. Okey, jarak antara dua titik. So tu adalah panjang. Contohnya kalau cikgu ada titik sini dengan titik sini. Berapalah panjang dia? Okey. Ataupun contohnya kalau cikgu ada tanam satu bunga dekat sini. Okey. Maksud cikgu ada tanam lagi satu bunga dekat sini. Jadi, berapalah panjang dari bunga ni ke bunga yang sebelah. Okey. Jadi, itu adalah maksud dia panjang. Okey. Jarak. Jarak dari satu titik, okey, ke satu titik yang lain. Okey. Maksudnya, jarak antara dua titik. Okey. Jarak antara dua titik. Dia boleh jadi dua titik. Dia boleh jadi dua tempat. Dia boleh jadi dua kedudukan. Okay, dua tempat ni maksudnya contohnya okay, kalau cikgu ada satu restoran contoh. Cikgu punya rumah contohlah kan. Lepas tu cikgu mau pergi makan dekat satu restoran. Jadi berapa jarak dia? Berapa jarak yang cikgu kena pandu? Ataupun berapa jarak yang cikgu kena jalan kaki? Okay, so dia dari satu tempat ke satu tempat yang lain, berapa yang dekat tengah-tengah ni. Okay, itu adalah panjang maksudnya. Okay. Dia boleh jadi benda tu kecil, contohnya macam rus gigi, ataupun dia boleh jadi dua tempat yang jauh. Okay. So, itu adalah panjang ataupun jarak. Okay. Jadi macam ni, kalau orang tanya berapa panjang? Berapa panjang berus gigi ini? Jadi kamu kena tengok dari satu titik ke satu titik yang lain. Okey, berapa panjang dari satu titik ke satu titik yang lain? Dari hujung berus gigi ini ke hujung berus gigi. Okey, ini adalah panjang berus gigi tersebut. Okey, jadi macam mana kita boleh ukur? Macam mana kita boleh ukur contohnya dari titik A ke titik B? Macam mana mau ukur dekat tengah-tengah ni? Okay. Lagi, contohnya kalau kita ada titik ni ke titik ni. Macam mana kita mau ukur berapa panjang? Okay, dari satu titik ke satu titik yang lain. Okay, jadi kita boleh ukur panjang ni. Okay, kita boleh ukur jarak ni dengan guna alat tidak piawai. Dan juga alat piawai. Okay. Nanti kita akan tengok satu persatu. So, kita ada dua jenis. Satu, kita boleh guna alat tidak piawai dan juga satu lagi guna alat piawai untuk ukur panjang dari sini ke sini. Okay. Panjang dari sini ke sini. Panjang dari sini ke sini. Okay. Jadi, kita tengok apa alat pengukuran tidak piawai dengan alat pengukuran piawai. Okay. So, kalau sini, kita ada alat pengukuran piawai. So, alat pengukuran piawai, tidak piawai, minta maaf. Okey, yang pertama adalah tidak ada nombor pada alat. Okey, so contohnya maksud cikgu sini adalah, kamu tengok sini, alat pengukuran piawai ni ada nombor pada alat. Okey, so benda ni adalah mudah untuk faham. Kalau kamu tengok, klip kain contohnya. Klip kertas contohnya. Kamu pernah tengok klip kertas? Cuba tengok klip kertas. Adakah dia tulis sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Ataupun contohnya kalau kita guna tangan kita untuk mengukur. Cuba tengok tangan kita sekarang. Tangan kita ada nombor. Ada dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? So, itu maksud dia tidak ada nombor pada alat. Tetapi alat pengukuran piawai ni ada nombor. Yang ni ada nombor. Apa maksud dia adalah, kamu tengok ni, ada nombor. Contohnya kalau kita ada pita pengukur, dia ada nombor 10, 11, 1, 2, 3, ataupun contohnya kalau kita guna
pembaris. Kita ada nombor 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Okey. Itu maksudnya ada nombor. Jadi, cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okey. So, contohnya kita ada, contoh adalah klip kertas. Ni. Kapur. Tahu kapur yang kadang-kadang kena guna dekat sekolah. Okey, papan. And then, kita ada juga penyedut minuman. Straw. Kalau kamu tengok straw kamu, mungkin pernah pergi kedai makan. Kita akan tengok straw tu tidak nombor. Maksudnya tidak nombor. Dia mungkin ada warna-warni tapi dia tidak nombor. So, itulah maksudnya. Okey, apa-apa yang kamu boleh guna yang tidak ada nombor tu adalah alat pengukuran tidak DIY. Okey. So, contohnya tali. Tali pun tidak nombor. Okey. So, selain gunakan objek, selain gunakan objek macam klip kertas ni, kita juga boleh guna anggota badan. Kita boleh guna anggota badan ni untuk mengukur pensel contohnya. Okey, kita boleh guna anggota badan contohnya untuk mengukur meja ataupun mengukur kain. Okey, jadi itulah maksudnya alat pengukuran tidak DIY. Okey, alat pengukuran tidak DIY ini kamu boleh guna klip kertas untuk ukur mungkin pensel, kamu boleh guna penyedut minuman untuk ukur mungkin pembaris, untuk ukur contohnya macam buku. Lepas tu kamu boleh guna anggota badan contohnya depa ni untuk ukur kain contohnya. Okey. So apa yang beza dengan alat pengukuran DIY ni? Okey. Alat pengukuran DIY ni mereka mempunyai nombor. So contohnya macam pembaris. Okey. Pita pengukur. So benda ni, dua benda ni ada nombor. So dua benda ni kamu boleh guna untuk ukur panjang. Contohnya ukur panjang meja, kan? Okey, ukur panjang kerusi contohnya. Okey, jadi apa yang beza antara alat pengukuran tidak DIY dengan alat pengukuran DIY adalah yang ni mereka tidak seragam. Okey, maksudnya mau hafal adalah tidak seragam, tidak DIY. Okey, so ada tidak dengan tidak. Apa maksud tidak seragam ni adalah dia bergantung kepada berapa panjang benda tu. Okey, so contohnya kalau cikgu ada satu student dia guna klip kertas panjang macam ni. Tapi mungkin cikgu ada satu murid lagi dia guna klip kertas yang lagi pendek. Okey, jadi dia bergantung kepada panjang sesuatu objek tersebut. Okey, contohnya lagi kalau kita guna anggota badan, ada mungkin orang yang tangan dia panjang, ada mungkin tangan dia pendek, kan? Jadi dia tidak seragam, dia tidak sama. Dia bergantung kepada yang kita guna. Sama ada objek ataupun anggota badan. Mungkin ada yang lagi panjang, mungkin ada yang lagi pendek. Mungkin jadi bacaan dia tidak seragam. Yang ni, bacaan dia adalah seragam. Tidak kira lah pembaris tu panjang ke pendek, dia masih ada nombor. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Walaupun dia panjang, walaupun dia pendek, nombor dia masih sama. 1 cm tu tidak akan berubah. Okay? Sama juga dengan ni. Contohnya kalau ni pendek, dia masih lagi ada 1 cm, 2 cm, 3 cm. Dia tidak akan berubah. Okay? Dia adalah tetap. Okay? Dia tetap. Dia tidak akan berubah-ubah. Tidak kira benda tu panjang ataupun pendek, tapi ukuran antara 1 cm ke 1 cm yang lain masih sama. Okay, jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Lalu tidak kita tengok yang seterusnya. Okay? So, kita ada dua kan? Satu yang tidak DIY, satu lagi DIY. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Alat tidak DIY. So, macam cikgu cakap tadi, alat tidak DIY kita ada contoh. Okay? Untuk ukur panjang, contoh kita ada anggota badan manusia. Okay? Kita ada anggota badan manusia. Kita juga ada objek yang seragam. Okay? Objek yang seragam contohnya seperti klip kertas. Okay? Kita ada batang macis. Dan juga kita ada tali. Okay? Contohnya tali replica. So, minta maaf. Jadi anggota badan manusia
Contohnya kita guna hasta, depa dan tapak kaki. Okey. So itulah maksud cikgu. Kalau benda yang tidak piawai, senang saja kamu hafal. Dia tidak seragam. Dia ikut bentuk orang tu. Okey, dia ikut bentuk orang tu, dia ikut bentuk klip kertas. Okay? Dia tidak seragam, so senang kamu mau tahu. Contoh-contoh alat tidak piawai. Okey, so contoh anggota badan manusia seperti kita ada jengkal, kita ada hasta, kita ada depa. Depa ni maksudnya kamu guna kedua-dua belah tangan. Kiri dan kanan buka, okey? Kamu boleh ukur juga guna tapak kaki. Okay, so ini adalah ukuran depa. Jadi maksudnya kamu buka kedua-dua belah tangan and kamu cakap, okey, ini satu depa. Lepas tu bergerak lagi ke kiri, satu lagi depa. Bergerak lagi ke kiri, satu lagi depa. So contohnya, kadang orang guna ni untuk ukur kain, okey, ataupun ukur mungkin luas papan putih. Jadi, memang guna depa. Ataupun kamu boleh guna ni, ukuran jengkal. So, ukuran jengkal ni mungkin kamu boleh kira panjang pensel, okey. Ataupun kamu boleh guna panjang satu rod besi, okey. So, dia ikut. Kalau kamu guna jengkal, kamu boleh ukur benda yang kecil. Kalau kamu guna depa, kamu boleh ukur benda yang besar, yang panjang. Okey, ataupun kamu boleh juga guna ukuran kaki. Contohnya, kalau kamu ingin ukur, okey, kalau saya ingin pergi ke tandas, saya akan guna 7 ukuran kaki ataupun saya akan guna 7 tapak kaki untuk sampai ke tandas. Okey, jadi itulah guna dia anggota badan, okey, untuk mengukur. Sebab zaman-zaman dahulu kita belum lagi ada benda-benda yang khusus macam contohnya pembaris, okey, pita pengukur. Kita belum ada lagi benda-benda tersebut. Jadi pada zaman dahulu, zaman kesultanan. Jadi sebab itulah kena guna bahagian anggota badan. Okey. Jadi macam ni kita ada contohnya kalau kita guna klip kertas ataupun pensel. Okey. So soalnya soalan macam ni lah. Dia akan cakap, okey, benda ni adalah tidak seragam kan, cikgu cakap. Dia bergantung kepada berapa panjang benda tu, berapa pendek benda tu. So dia tidak tetap. Ada orang yang tangan panjang, ada orang yang tangan pendek. Ada student yang mungkin bawa untuk cikgu klip kertas yang panjang. Ada student yang mungkin bawa klip kertas yang pendek. Okey, ni kamu tengok, klip kertas ni pun berbeza-beza. Okey, ada juga yang mungkin bawa untuk cikgu. Saya bagi pensel 2B yang panjang macam ni. Ataupun ada yang bagi dengan cikgu pensel HB yang panjang macam ni. Jadi dia ikut, dia kena ikut berapa panjang objek tersebut. So dia tidak seragam. So itulah nama dia tidak piawai. Okay. Jadi soalan dalam subjektif, sebenarnya mereka akan tanya, dia akan bagi kamu gambar macam ni. Okay. So mereka akan bagi ni ruang kosong. So mereka akan tanya, okay, berdasarkan gambar di atas, berapakah panjang akuarium? So mereka akan bagilah gambar pensel ni. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jadi kamu kena isilah 7 batang pensel. Nah, macam tu sahaja kamu jawab untuk soalan subjektif pengukuran. Okay, soalan subjektif pengukuran. Mereka akan bagi gambar dan mereka akan bagi kamu pensel-pensel ataupun klip kertas ataupun penyedut minuman ataupun macis. Okay, mereka akan bagi dan kamu hanya perlu isi ruang kosong. Okay, so contohnya macam cikgu ada soalan ni. Berapakah panjang pensel? Lepas tu dia akan tanya, kita ada klip kertas dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya 5 klip kertas. Dan so, contoh lagi soalan, mereka akan tanya, soalnya dalam soalan subjektif, mereka akan bagi ni. Mereka akan bagi contohnya gambar tukul. Dia akan tanya, berapakah panjang tukul tersebut? So, kita ada klip kertas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kamu kena isilah 7 klip kertas. Okay, so macam tu sahaja. Macam tu sahaja untuk alat yang tidak piawai. Okay, jadi nanti kita akan sambung dengan video yang seterusnya untuk mengukur panjang dengan alat piawai.